Okay, video pada kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk membuat temu janji secara online di Puspa.com. Okay, caranya ialah anda masuk ke dalam laman web Puspa.com seperti ini. Okay, mypuspa.com.my. Okay, seterusnya setelah anda masuk, kepada anda yang belum mempunyai akaun Puspa.com, anda dikehendaki untuk register. Okay, di atas tu ada menu register. Okay, ada register ke dalam akaun Puspa.com. Okay, ini adalah online formnya untuk anda isi. Okay, sama ada company Puspa.com approve ataupun individu. Kalau individu, anda letakkan individu di sini. Okay, letakkan nama, email dan masukkan password. Seterusnya, confirm password dan tekan butang register. Okay, itu untuk mereka yang belum mempunyai akaun Puspa.com. Okay, kepada anda yang telah mempunyai akaun Puspa.com, anda just login sahaja. Tekan menu login. Okay, untuk login, anda just masukkan email dan seterusnya masukkan password anda. Okay, ini anda just tutup saja. Okay, muka hadapan akaun anda di MyPuspa.com adalah seperti ini. Okay, upcoming inspection. Jika anda pernah telah membuat temu janji, okay, dia akan tertulis pada bahagian ini. Okay, untuk membuat tempahan temu janji di Puspa.com, anda klik pada branch reservation. Okay, branch reservation sini. Okay, seterusnya anda masukkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kenderaan yang anda hendak buat pemeriksaan di Puspa.com tersebut. Okay, pada bahagian atas ini adalah step-step yang anda akan lalui apabila anda mengisi borang untuk temu janji tersebut. Okay, yang pertama adalah vehicle, okay, maklumat berkaitan dengan kenderaan. Seterusnya inspection, branch in slot, attendant, attendee, confirmation, summary payment dan complete. Okay, pada bahagian vehicle detail ni, okay, anda masukkan nombor kenderaan anda di sini. Okay, jika anda tidak mempunyai nombor kenderaan ataupun lori baru, biasanya mereka akan meletakkan tick pada bahagian ini. Okay, click here if you do not have a vehicle registration number. Okay, tick pada bahagian ini jika anda tidak mempunyai nombor pendaftaran kenderaan. Okay, tapi biasanya kita mempunyai nombor kenderaan sendiri. Okay, kita masukkan di dalam sini. Okay, seterusnya chassis number. Okay, anda boleh rujuk kad kenderaan anda untuk memasukkan maklumat-maklumat di dalam maklumat kenderaan ini. Okay, engine number, lepas tu brand, model, engine capacity. Okay, semua ada tertulis di dalam kad kenderaan anda. Okay, seterusnya jika commercial, letak commercial. Jika heavy, letak heavy. Okay, seterusnya. Okay, untuk maklumat vehicle type ni, anda boleh klik pada bahagian ini. Okay, di situ akan ditunjukkan vehicle type. Okay, like BDM 5999 kilogram ke bawah. Okay, itu kebanyakan kenderaan-kenderaan persendirian lah. Okay, heavy BDM 6000 ke atas. Itu untuk kenderaan komersial seperti lori. Okay, seterusnya body type dan usage class. Okay, anda boleh masukkan di situ. Okay, pada bahagian bawah ini, okay, vehicle owner. Okay, anda tuliskan maklumat berkaitan dengan pemilikan kenderaan tersebut. Okay, anda semua tertulis dalam kad kenderaan anda. Okay, nama, IC, contact number, address, postcode, city, negeri dan seterusnya. Selepas anda mengisi borang ini, anda klik butang next di sini. Okay, seterusnya select inspection type. Okay, untuk e-hailing, okay, ini untuk berkala pertama e-hailing. Okay, yang pertama kali membuat pemeriksaan e-hailing di Puspa.com. Dan berkala pertama e-hailing semula, maksudnya sebelum ini dia telah
membuat pemeriksaan e-hailing dan gagal, dan dia hendak membuat pemeriksaan semula, jadi dia kena pilih berkala semula. Okay, untuk kenderaan-kenderaan yang sentiasa membuat pemeriksaan, okay, anda boleh seperti lori, okay, anda boleh pilih berkala ni untuk berkala. Okay, seterusnya, okay, ini ada arahan JPJ berkala semula. Okay, bagi yang mereka yang telah gagal untuk pemeriksaan berkala, okay, dia kena pilih berkala semula. Dan pemeriksaan khas. Okay, pemeriksaan khas adalah pemeriksaan kenderaan bagi tujuan tertentu seperti pendaftaran kenderaan import, tamat cukai jalan lebih 3 tahun, sebarang penukaran yang ditetapkan oleh JPJ. Okay, untuk khas. Okay, setelah anda memilih, anda boleh terus tekan butang next. Okay, seterusnya pada bahagian ini, okay, select branch and date. Okay, anda dikehendaki untuk memilih branch, okay, di mana anda hendak buat pemeriksaan puspakom tersebut. Okay, pilih negeri. Okay, seterusnya pilih tarikh. Okay, anda lihat branch and date di situ. Bandar. Okay, anda pilih bandar di mana anda berada. Okay, seterusnya pada bahagian ini, okay, anda pilih tarikh yang anda hendak buat pemeriksaan tersebut. Okay, sebagai contoh saya pilih hari Rabu ini. Okay, anda tick ini dan seterusnya scroll ke bawah, anda klik next. Okay, select time slot. Okay, ini adalah waktu-waktu yang boleh anda membuat tempahan untuk pemeriksaan tersebut. Okay, merah ini adalah full. Okay, seterusnya yang hijau adalah available. Okay, memandangkan pada waktu pagi terlalu banyak kenderaan, okay, di sini saya memilih untuk pada sebelah petang di sini. Okay, saya pilih 2:30. Okay, pada bahagian sebelah kanan ini adalah maklumat berkaitan dengan tempahan tersebut. Okay, nombor kenderaan, inspection type-nya, lepas itu inspection reason, branch and inspection date. Okay, tarikh anda hendak membuat pemeriksaan tersebut. Okay, seterusnya klik butang next. Okay, representative details. Okay, ini adalah maklumat berkaitan mereka yang membawa kenderaan tersebut, sama ada anda meletakkan wakil ataupun anda sendiri yang membawa kenderaan tersebut. Okay, jika wakil, anda tuliskan nama wakil, IC, contact number dan email. Seterusnya tick dan klik next. Okay, ini adalah untuk confirmation. Okay, please read and confirm this vehicle inspection. Okay, ini adalah maklumat kenderaan tersebut. Okay, anda semak satu persatu maklumat ini. Okay, inspection type-nya pastikan adalah betul. Seterusnya branch and time slot. Seterusnya. Okay, setelah anda memeriksa maklumat tersebut dengan betul, anda klik butang confirm di situ. Okay, ini adalah summary berkaitan dengan tempahan tersebut dan jumlah total amount yang anda perlu bayar adalah akan tertera di bahagian ini, total amount. Okay, seterusnya klik butang payment, proceed to payment. Okay, ini adalah terms and condition. Anda just klik tick pada bagian I agree di sini dan seterusnya klik continue. Payment. Okay, untuk bahagian ini anda boleh menggunakan credit or debit card ataupun online banking. Okay, di sini saya memilih online banking. Okay, select bank.
Oke, seterusnya klik pay. Pada bagian ini Anda dikehendaki untuk login ke dalam akaun Anda. Oke. Pembayaran telah dibuat. Oke, sukses. Maksudnya borang tempahan untuk pemeriksaan di Puspacom ini telah berjaya. Oke. A reservation confirmation slip. Oke, ini adalah slipnya. Oke, Anda dikehendaki untuk print tempahan ini dan disertakan sekali dengan kad kenderaan yang original dan surat menyurat yang berkaitan dengan tujuan Anda untuk membuat pemeriksaan tersebut. Oke, selepas tempahan di laman web Puspacom berjaya, oke, Anda akan menerima satu email seperti ini. Oke, My Puspacom Inspection Reservation Confirmation. Oke, tempahan temu janji My Puspacom telah berjaya dilampirkan bersama slip pengesahan temu janji. Oke, slip pengesahan temu janji adalah oke, yang ini. Oke, ini adalah slip pengesahan temu janji tersebut. Oke, surat ini Anda perlu print dan disertakan sekali dengan kad kenderaan dan surat menyurat yang berkaitan dan dibawa bersama semasa membuat pemeriksaan di Puspacom. Oke guys, itulah cara-cara bagaimana untuk membuat tempahan di laman web Puspacom untuk pemeriksaan kenderaan Anda di Puspacom. Oke, diharapkan video ini memberi maklumat yang bermanfaat untuk Anda. Oke, jangan lupa subscribe, like, share dan komen, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.